Puja puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat maghfirah ma'unah dan kasih sayang Allah lah, sehingga dekatnya bak malamnya mendapatkan kesempatan dengan rahmat Allah sehingga bisa berhadir untuk melakukan beberapa ibadah. Bagi siapa saja yang telah dimudahkan urusannya oleh Allah, maka mudahlah dia untuk melakukannya. Bagi siapa saja yang tak dipilih oleh Allah, maka senantiasa selalu saja gagal di dalam pencariannya. Maka getanyo-getanyo yang kena geno malamnya, siapapun abang, ayah, bunda, bandung yang kadruh geno, kehadiran getanyo malamnya semoga saja menjadi nilai terindah sebagaimana yang getanyo lakukan juga acara yang paling mewah, acara yang paling jeroh, acara yang paling ge. Di antara amal kebajikan ataupun perayaan yang sebenarnya yang sewajarnya kita lakukan adalah merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelahnya merayakan hari lahirnya aturan Islam ataupun keputusan dalam Islam, dalam sejarah Islam, yaitu menyambut tahun baru Islam. Dalam halnya, maka untuk huruf langkutnya, dengkunya, musoso. Yang pertama, panitia, berangkari panitia, putra menteng yang kata gereja, nyo gedanyo-nyo panitia, puro lahi nabi. Man menyanyo acara, nah, bahasa hanalaga, ataupun nah suara-suara sumbang yang tak perlu untuk diucapkan, maka bisa kita kategorikan dia tak kepingin Muhammad itu lahir ke dunia. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad lahir aturan, dengan sebab lahir Nabi Muhammad lahirlah kebijaksanaan, dengan sebab lahirnya Rasulullah lahirlah peradaban yang disesuaikan dengan norma kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana tidak kita tidak mau merayakan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad? Ku alasan getanyo tasambut urolehi Nabi, karena kedatangan Rasulullah, kelahiran Rasulullah adalah nikmat terbesar yang menjauh oleh Allah. Wa in syakartum la azizan lakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat lain Allah Ta'ala nepegah wasykuru wa la takfuru. Syukurilah nikmat yang telah aku berikan, jangan engkau ingkari apa yang telah engkau dapatkan. Siapa saja yang mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, akan aku tambahkan kemudahan untuk melakukan nikmat-nikmat yang lain, mendapati nikmat-nikmat yang lain. Dan kalau seandainya engkau melawan, tidak mau mensyukuri, engkau mengabaikan apa yang telah aku beri, jangan salahkan aku, kata Allah, kalau aku mempercepatkan azab kepadamu di dunia, dan akan aku sempurnakan azab itu nanti pada hari kiamat. Lahir Nabi Muhammad rahmat, mensyukuri nikmat dan rahmat adalah perintah, kewajiban. Menyanyian ayat getanyocok sebagai dalil, maka merayakan maulid Nabi pun hukum. Menyadap bak hukum syukuri nikmat wajib, dan getanyo berpendapat kelahiran Nabi Muhammad benar rahmat yang diawali daripada kedatangan Nabi Muhammad diawali dengan datangnya rahmat yang sempurna, artinya datangnya iman, datangnya Islam kepada kita yang berhubungan urolai Nabi, memperingati urolai Nabi adalah hukum wajib. Man kata dengar-dengar Nabi ya, bukan wajib Allah. Karena yang pegahkan wajib karena hana dalil khas, hana amar khusus, hana perintah khusus untuk
dalam hutnya genang perintah, tetapi getanya mengamalkan atil pemahaman mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka baik salah-salah nyai tanya yang rojo bukan ada dengan mengganti. Jadi mandu-mandu murung berdakwah melalui media karena itu dengan cara paling mudah. Dakwah yang hanabi pangkayurnya, dakwah yang hanabi modalurnya adalah dakwah melalui dengan media. Siapa saja boleh bermedia dikarenakan medianya adalah sapo alat yang memang diperuntukkan dalam kebebasan boleh berbicara, kecuali undang-undanglah yang mengaturnya. Sedangkan pengaturannya pian ajalah. Awak Wahabi didakwah indangian, awak Syiah didakwah indangian. Nah urang kirim video keulah. Awak Syiah dibaiat urang dalam agama Syiah. Syiahnya beragama dalam gambaran dia itu Islam, tetapi dia berani mengkafirkan selain daripada Sayyidina Ali, mantun sahabat dan keluarga Nabi, mereka kafirkan. Dawa-gawat syahadah awalnya, lihat dimucap dua kalimat syahadat, dodo dimucap yang bahwa ke Ali, asyadu itu, ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, diucap syahadah kepada Siti Fatimah, diucap syahadah kepada Sayyidina Ali, yang lain daripadanya, maka mereka anggap kafir semuanya. Orang yang mengkafirkan sahabat Rasulullah, maka dia itu adalah kufur yang terlaknat yang dijauhi Allah. Bahaya amat. Sehingga ditanya ulah awam timbul ketanda-tanya, lebih-lebih ada ditanya gambaran bagian yang macam, maka pandai-pandailah ditanya dalam menilai ataupun memaknai menggunakan media. Leburiam yang hana setuju dengan maulid yang dipegah maulidnya bid'ah, hana dalil, hana pula hana nyu, hana jihdu, bahkan berani ditolalahkan, diancam urang yang pegah maulid, urang yang melakukan salawatan secara berjamaah, urang yang baca selawat munjiat, urang yang baca selawat nariyah, urang yang membaca selawat badar, maka mereka mengatakan itu bid'ah yang tolalah. Kenapa mereka begitu berani? Karena nilai agamanya sudah dikelabui oleh hal-hal yang lain. Tapi itu berpengaruh. Mereka kapi-kapi dari itu. Yang sebenarnya, begat maulidnya apa bagai tujuan? Begitu tujuan? Tujuan tak begat maulid adalah memaulidkan apa saja yang itu termaulidkan disebabkan datangnya Nabi Muhammad. Nyo tujuan pegang maulid. Artinya tanya malamnya dan pegang aturan-aturan dasar. Mantap yuk kesempatan bah acara yang lagi nyo macam. Yang sebenarnya bah acara maulid hana lebih pekerja anjing. Mantum nadali dalam Al-Quran. Wa iza kuri Al-Quranu fastami'ulah la'allakum turhamun. Apabila kamu mendengarkan orang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah. Insya Allah, getanya akan merumput rahmat Allah. Bah acara maulid, gunakan berdoa. Kecok kesempatan intangnya. Tak berdoa santunan anak yatim. Memang yang perintah Allah. Bunuh urang tak kanduri maulid. Tak undang ubena urang lingkar. Tak sediakan makanan kepada anak yatim. Tak sediakan makanan kepada kaum fakir miskin. Pekatna ayat Allah Ta'ala geyu utimang urang fakir miskin beyu bimakanan. Jangan kita merasa nyaman dengan kelaparan orang lain, dikarenakan kalau terus menerus adanya tak pertahankan hana so jalankan, maka pengkhianatan akan terus berjalan di dalam kehidupan menaik alaikallah diyukati bubiti pengkhianan urang hana ramekat pengkhianat yang ada dalam Islam. Terlalu banyak pendusta dalam Islam ini, dikarenakan Islam begini. Fakat Islam hana maju-maju karena kaum munafik belum bahjat. Fakat Islam hana maju-maju, fakat Islam hana bangkit-bangkit. Makin lama Islam makin dibukilkan. Islam hari ini sudah dianggap agama yang tidak relevan dengan keadaan, dikarenakan kita sudah melupakan aturan yang ada dalam Islam.
Anak yatim, wadah dia, ini anak bawa ibu, ini juga lagu. Yang lebih parah, itu membantu anggap. Wadah itu membantu anggap, katering itu membantu anggap, di masyarakat anggap. Orang yatim, wadah gaknya dia tahu, hanapat dilakai dulu, hanapapa kau, gaknya akan diterima membantu anggap. Ikatnya dia agak anggap pun. Terus orang yang punya ke Islam, yang tawarkan makanan. Maka orang itu akan menerima. Kenapa? Karena mereka membutuhkan. Getanyo wate kata jadian bagaimana? Wate na saudara tanyo kagu balik. Akidah dan lain sebagainya. Baru getanyo terkejut. Baru tak kena kafri. Kau dah tanyo rame-rame ya laki kau kata wogo. Sebab kau murtad. Apa urusan getanyo? Ayah jok ketimpulan lagi nya. Bahkan berani getanyo tak laki kau apa yang pernah ditanya lakukan untuk tak keselamatannya. Maka baik macam-macam baik mengkata mari tidak menanggupom ditanya bahaya. Maka malamnya tak ugat maulid tadi umupom ala kadar ube mupom luk ama ala gedron. Saya bukan manusia paling baik pada malam hari ini. Saya bukan yang terbaik di antara yang ada, tetapi sebenarnya kita sama di hadapan Allah Ta'ala. Drawan hamba Allah, lom hamba Allah. Drawan umat Nabi Muhammad, lonti uro malam, lom megah drawan umat Nabi Muhammad. Dan pada malam hari ini, saya datang jauh-jauh, walaupun dalam keadaan terpaksa badan bakta bergerak, dikarenakan kesehatan yang anatama lagi-lagi berukut. Saya hanya ingin membuktikan pada diri pribadi, kalau yang buktikan makron, lom pun megah bakna suruh, saya ini umat Muhammad. Belum tapi dari sini belum jaga nama dahai ya. Oke, lu umat Nabi Muhammad. Nah amanah yang maju oleh Allah Taala ku umat Nabi Muhammad. Nah amanah Nabi ku umat. Putra amanah Nabi. Gayu petimang ku bibiki ka petimang. Hana kepaksa yang hana mampu tanyo lakukan. Yang berdosa tanyo handa ti melakukan di sana kemampuan. Lom-lom jak lu yang merempak mana yatim yang ngurun-ngurun nama lu bawa wadah-wadah lain. Lu yang merempak ngawaknya. Maka bak malamnya saya berterima kasih kepada mandum panitia, kepada mandum para donatur, kepada mandum para perangkat desa, kepada mandum masyarakat, kepada semua pihak yang telah bahu-membahu bak nepegat acaranya. Semoga dengan yang tanyo lakukannya, getanyo mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang jelas, pahamilah agama yang benar supaya syafaat itu bisa kita dapatkan. Tajak kena menunggu pakar liwasiati Rasulillah karena na wasiat Nabi bangdaim. Yang dah yang paling raya wasiat Nabi. Nabi ni kun alaikum bisunnati. Aku wajibkan kepadamu kalau kamu beriman, maka aku ingatkan kamu, aku wajibkan kepadamu sekalian bisunnati. Jangan engkau memutarbalikan fakta syariat yang ada. Kibacara tak pahami adanya Nabi ni kun kun alimah. Menyegata umat lu wajib malik. Nyokong perintah lu yang baik ni apa dah? Ipan Nabi kebi perintah. Nyan menyelagi. Nyan pertanyaan berarti imanmu dipertanyakan. Oi jom haite malim lu. Kan urang malim kalau tiap berana malim. Golong gelah tadi. Kun muta aliman. Kalau kamu tidak jadi orang alim, berusahalah untuk setia dengan belajar ilmu agama. Anda lupa ya bud, Nabi kepesan bagaimana ya? Kun mustamian, jadilah kamu orang yang mendengarkan ilmu agama. Buruh tanya ulung yang dengar ilmu. Nyong tanya ulung dengar aku. Eh sakit pun nyong tak dengar ilmu agama. Eh merasa gundah tanya tidak dengar ilmu agama. Kalau seandainya kita nyohana nyaman leh dengan perintah Nabi Muhammad, sebenarnya kita ini siapa? Tanya tadu dalam nadunya nyong tak pegah roh Islam, tak pegah pengumuman tanya umat Nabi Muhammad. Tapi ada malam na pengajian di Melaka, na pengajian bak masjid. Gendanya tapi tak pegah halangan, tak pegah apa. Sebenarnya kamu pendukung ataupun kamu pengkhianat. Kan nyong yang perlihatan tanya. Maka bak malam nyong, hai saudara mertua. Usikum wa nafsi wa iya ya bitaqwa Allah. Lung watiat bak dron. Lun pegah badron, lun pegah badron, lun bukan badron mantel. Semoga kita ini termasuk manusia yang tidak mengkhianati syariat Allah
termasuk manusia yang tidak memutarbalikkan kata wasiatnya Rasulullah. Kalau seandainya memang tanyo hana mungkin teh ada ngeubeut, hana mungkin teh ada ngeurung ngeubeut, bahkan hana mungkin bak malamnya berhalangan, halangan memang tidak bisa dielakkan. Tanyo pribadi berat sakit ataupun na keluarga tanyo yang sakit, halangan teh. Mantengna sabuh perintah Rasulullah. Kun muhibban. Jadilah kamu itu orang yang sayang terhadap orang alim. Jadilah kamu orang yang sayang terhadap para penuntut ilmu agama. Jadilah kamu orang yang sayang terhadap orang mendengar ilmu agama. Dan jadilah kamu itu orang yang senang dengan suasana perkembangan dengan ilmu agama. Yang perintah Rasulullah. Menyemang hati saja halangan. Tanya mantan bisa mencintai. Yang mengkafir Rasulullah. Jangan jadikan dirimu orang yang mengkhianati empat macam, maka kamu dalam keadaan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bak malamnya ditanyu pengajian menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi lukulami perkejuan rapat maulid. Tapukan maulid bukan pegat hana alatan. Memperingati maulid Nabi Muhammad, kita memperingati hari anak yatim. Karena Nabi Muhammad lahirnya kayak yatim. Rasulullah mantan dalam kandungan, lahirnya ayah beliau sudah tidak ada. Rasulullah termasuk anak yatim paling sedih di atas dunia. Dan bahkan Nabi nebegah, yatim yang paling sengsara batinnya adalah yatim yang tak sempat melihat wajah ayahnya. Termasuk Rasulullah. Tak begat maulid Nabi, berarti tanya tak peringati ulang anak yatim. Yang katanya kalau menulis tak lender. Bahkan anak kau tulis. Dikarenakan orang kan nyawa yang tinggi, naik tinggi ukulahin seroy. Maya urawanya urawanya yang menulis tak lender. Wadai pulau yang paling bersejarahnya, hai memang nah. 12 Rajul Awal memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Makna jibu kan sekedar memperingati ulahi Nabi. Getanya tanya memperingati pulau mantang yang lahir, tanya ingat kembali apa saja yang terlahirkan dengan sebab lahir Nabi Muhammad. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad, lahir semayang limutai. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad, lahir puasa Ramadan. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad, lahir perintah jawahi. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad, lahir aturan antara jiran dengan jiran. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad, lahirlah bermacam-macam aturan. Yang aturan itu dikumpulkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ataupun basyirau wa nadhira. Yang tunggu lah maulid kejadian. Andai kata Nabi hana lahir Quran bidan, apa-apa ada Quran. Dan ditanya golem gente punya kehidupan. Karena Allah kalian apa menyakata hana lukuna Muhammad taku makhluk hana jadihna dalam dunianya. Karena anak Nabi makanya anak gedeo. Oleh karenanya be'le takianati Rasulullah. Kalau masalah cinta Nabi kepada umat tidak perlu kita ragukan. Ada yang ditanya burung awam dan burung alim. Tapi ditanya sering tak dengar-dengar. Bahkan dalam nazam-nazam nak tak dengar. Nabi Nikli mulailah hidup. Rayut Rasulullah nangi mata. Rasulullah jarang tersenyum. Kecuali hanya sebentar. Nabi kena wafat. Nabi Nikli lah. Tengah kena wafat. Tengah dalam sebulan maut. Nabi mata nemu. Sampai dengan hari kiamat. Rasulullah masih berlinang air mata. Bahkan negeri Nabi Ulul Kiamat. Karena Rasulullah tidak sanggup mendengarkan keputusan yang dijuluk oleh Allah. Ada umatnya yang masuk dalam neraka. Karena Nabi kada kedengar secara jelas. Jibril yang pegah wadah Nabi mantang ubin. Muhammad, kebanyakan daripada umatmu juga ada dalam neraka. Banyak umatmu di neraka wahai Muhammad. Neraka tahu Nabi nanya. Neraka wailun yang ramai tamang lalu waka wailun. Adalah umat kata pingsan Rasulullah karena kada paha akhirnya Jibril nebegah wate nebegah le Jibril Nabi kah nak tanggung mendengar wate Nabi kah jaga daripada pingsan Nabi kah sadar nentanya ya Jibril apa kesalahan umatku sehingga dia berada dalam neraka
Jibril dijawab, fawailu lilladzina amanu billah wa lam yuqdha bi qada'illah. Neraka wailu yang diputamong dalam neraka wailun adalah orang yang beriman. Mami yang beriman bukan kedamong dan neraka oleh Allah. Walam yukta abu kata illa. Mereka tidak mau menjalankan perintah Allah. Menyanyian judul tuku kedang-kedang yang wadah terung-lung-lung. Kita tidak ada yang menjamin bebas daripada neraka. Kalau kriteria bagaimana ciri-ciri manusia yang masuk dalam neraka wailun. Diberi dijawab. Ciri-ciri yang kamu dalam neraka wailun. Sipulat ulang kamu dalam neraka wailun. Mereka orang beriman. Kita percaya kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan Al-Quran, percaya dengan malaikat, percaya dengan segala keputusan Allah. Tanya lengkap iman. Manfaatkan kamu neraka. Walam yukubah bihafakillah. Kita tidak mau menjalankan perintah Allah. Pegas terowong iman, tapi kelakuan kita juga karena sesuai dengan iman. Padahal menyatanya perlu berselamat dunia dan akhirat. Pertama ini selamatkan iman. Han selamat iman, menyatakan tim selamatkan Islam. Han selamat Islam, menyatakan hantar tim pahami ilmu agama. Menyatakan perlu mati dalam iman, maka selamatkan Islam. Menyatakan perlu berselamat Islam, jangan pernah bosan-bosan mencari ilmu agama. Maka abang malamnya, sama-sama tanya tajakan untuk tayang peringati yang sebenarnya. Tayak dengar yang sebenarnya. Fasakir, fa'inna zikra tanfa'un lil mu'minin. Allah Ta'ala berkata, sering-seringlah kamu saling membicarakan haba peringatan. Seringlah engkau mengucapkan yang namanya perkataan yang dapat mengingatkan dirimu dan orang lain dengan aturan Allah. Sesungguhnya zikru, pegah-pegah, peringat-peringat itu merupakan sangat bermanfaat bagi ditanya murid yang beriman dalam dunianya. Nah pertanyaan dia, bagaimana juga dia tidak berada da'wah orangnya? Waktu itu kalau da'wah nak rata-rata kau, tak berlihat akbar rata lumpia, ceramah na, berat na, dekbar na. Tetapi kenyataan yang tanya kalian di lapangan, bahkan sudah tidak lagi ada perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga naun pega, beli tidak pega dakwah lagi. Nyanhe tidak pega dakwah perubahan hana. Pek rumah bi di buh rubi raya kaedah nulimong dah. Man bagi bar kalinya ada tidak pega tanu lima ulin ala kadar. Tidak pega ada juga satu nana yang tim baju nyawuri yang tim tim. Masalah dakwah dia mereka tidak pega lagi. Pega he tidak pega turun semayam lagi lagi ter. Hei kampung yang nanti, yang malanya bukan dakwah, kuih pertama huriah teman-teman, jemaah hubung, tinggal bunga. Oh, yang kadang itu yang itu ya, dengan. Banyak pihak, tidak ada dikulung itu, teman-teman. Tipu, angku-angku dulu, mengerti. Tipu yang lewanya, ada teman yang lain, itu ada teman yang lain, ada teman yang lain. Macam nak letak, hei kan banyak pihak, kampung yang. Atau jiban dia kampung-kampung lain sama hati ngainya umur baca-baca tahu tamu dunga apa Allah Ta'ala lihat acaranya pehli benar nara duga dana pehda nyomotnya malamnya dakwah nyomot dia ulang dia mari pehda ulang tinggal bengah ikhpah mandung jula kampungnya tiklah kembali bahkan yang kuyuk ingat tiap ini sedangkan hana perubahan dan duga itanya tak pegas. Tiap kon nak dakwah habis-habis hala perubahan. Tak pegas dakwah di tahun tiga, ulang keluarga di tahun tiga. Ikhwah tiga peringat. Anaknya daya, buku anaknya dalam daya, rata pesantren. Hubok payah tu arih. Luhu payah hijau arih ya temuko. Le uliang yang kari raya kaje kuburaya ke pegas umat. Gaya kontrol lah tak pilih. Tiap bunga taruh buah uliang ingung kaum lalu dia tu. Tiap bunga taruh buah anaknya itibet bayar kembali. Yang penting hubung ni baca dek. Tua itibet, kalau itibet yang ringgit betul tu. Nah, ni bayar di kanan langki lah, lagi terus mentai. Begitu hijau tu, pintu leh uli hijau tu bayar itibet tu. Pui kah nak benda, momang ni tu. Tidak lu bertanya bayar kembali itibet. Yang katruk daya, yang kena pegang tiup ulo atau pegang kata bahaya baik sama kata maya
pekan hanggumi tinggai semayang karena beda Islam dan kafir bak semayang tegai palain harap beda al-farru bainal muslim wal kufar tarku salah beda kafir dengan Islam bak semayang lima mertai maya tanya mudah lagi tanya nata kuasa awak Yahudi bak hiplum asurat bak uruat hiplum muharam Yahudi kuasa kita nyom tidak kuasa maka nabi lagi awaknya tanya mudah nata dekah hidup pinaik mudah. Tanya pegah lagi tanya pulang kulit yang hana bak kafe sembah yang lima wate. Nyen Nabi pegah dalam hadis beda kafe dengan Islam bak sembah yang. Maka oleh karenanya tujuan kita tanya tak pegah nak tanya untuk ngakna peringatan menyeberleh ngakna perubahan hadirlah dalam majlis ilmu agama menyebut nak kafe dan ada je kahana matamah lain buat mingguannya budak imjama. Nyo rame-rame kita aja. Hayo kan ulu kampung nyo tu, karena kampung nyo guna ni lebok melata. Kampung gajah nyo kampung buha. Orangnya na kena gambar pelana. Guna kampung gajah. Kampung mesti. Orangnya kampung tu kampung tu. Ilum nak buat main-main no daerahnya. Jalan-jalan wawa ulang kau kandang madung berupah yang apa jalannya jalan wawa bantai yang enggak man tapi nyokam maju kata cerai awal roh ni tidro kue-kue kita ingin jemun merekan oh yang tengah yang meruai kau-kau jalan tapi nyokam nyokam baga boleh ya penina ya lebih nyokam nyokam tak kahayu lah karena lampu lah tahatnya merekan pak kecil. Oh yang tengen Mbak Maria, salah kawin yang tengen di dalam bilang iya nya. Nah, ayo kan bukan ke kampung, kau ke kampung dong dari Nyansi. BKU dari Mudi. Kiri mulu berbelian, dia belian lihat-lihat roh berroh untuk membelinya. Artinya, lun kan jamia-jamia tak di nomak. Nah, lah lu main-main daerahnya. Maksudnya kita di mengenai kampung saja, dia baik bina-bina sampai dengan pantiun. Tinggal di mengenai turun-turun. Sampai pantiun juga nak payah bina-bina ahli. You know. Yang padai es malamnya. Kahai kemudian minggu ke langsung bulan tiga, lum berharap. Benar santunan kaniknya anak ramai dulu cuma 15 tahun man malamnya mana yang anak ruh mungkin nacingi yang ketiga ke ada yang ngerempak dengan yatim ataupun drawan yang mah drawan yang bang, drawan kakak yang mereka mata yatim mandum-mandum hana warna artinya mata mereka tak cerah ada tekanan dan mata yatimnya. Hai matai putih, tetapi seolah-olah pandangan mereka kosong. Jadi, wolumoi tanya, mak lu kembali. Wolumoi tanya, hai kenapa mau jawab pilih mai? Aw mata ija rumah ibu lain kalau di patung kau kabaru, ini tanya. Hai ma, ilu pajan yang kau ibatung lagi aja. Ilu ni hanya ibatung lagi aja, hai kuaja anda ibu lah. Degli lemai. Pandangan dalam pandangan dengannya sudah tidak nampak lagi mana yang mesti ada pembelaan. Yang bahaya, ilmu tu tuh pegah baju. Ada yatim itu yang hadir dalam kehidupan kita. Tiap waktu yang nari yatim, tiap pulau, tiap saat naul ketiak. Karena itu kehidupan yang kali dengar. Benar daya yang didayahnya nanti pula ala kadar. Untuk adik yatim fakir miskin yang na dalam kabupaten Pak Nebeng kan berharap bahwa pemerintah penuh masing-masing tanggung jawab bro tadi bila anak yatim yang naik media padung bro ubena ubin media ratusan ribu orang yang ada di media merendoh di bedro aduh urung media bangga bonya menanti urung media merendoh di bedro urung pada Aceh merendoh di bedro padungnya Sabah Kabupaten Sabah Mentang Daya yang bak dayahnya lengkap pendidikan dunia dan akhirat. Biaya pendidikan dari mana? Kita kumpulkan patungan
paling kurang satu jiwa ditanya wajib di atas pribadi cuma di turibayamu menyatakannya bak-bak-bak ulang pilih ya menyatakannya bak dinas penduduk kependudukan padu penduduk ribayamu ulang pilih ya tak kurang daripada 400 ribu orang 400 ribu jiwa yang memang nah tinggai inong dia baik di kampung ataupun di luar. 10 ribu yang apa terputang masyarakat, nampak lang di bulan 10 miliar lebih. Mantap lawa itu tanya. Masyarakat tidak pernah 5 miliar nampak dalam si bulan. Kan dia tak berlaku tanya helepon. Minta itu tanya yang ukuran lengkap. Kami minta tanya 10 hektar. 5 hektar kerana inyong, 5 hektar kerana agam. Oh, baik 10, 20 hektar. Boleh nunggu tunggu tak pernah pas main di Floribel Fordru. Mesti terawang nak kasih. Long di Floribel, long di Floribel. Kan hang kasih dengan kamu terkang di Floribel. Tak niat yang semua kayang tu. Insya Allah berkah. Kepula tak tak luar tanahnya. Tak pedang daya dua boh. Kaboh kane ini, kaboh kane agak. Hanjutna anak yatim, hanjutna anak fakir miskin yang tidak ada pendidikan. Elong kana lautan. Mama jadi bodoh dari ya. Bagaimana aku pegawai? Lalu itu aku yang kena ambil anak itu kira ya. Mereka mandung-mandung, yang minta kadi nak ulung. Gak, tapi ya, kamu mendukung, nak pegawai juga ya. Maka mau bina niat tim nak melihat roh, kamu main kenan. Baik mana aku jawaban? Lusa ayat tim anak roh ni. Lusa raya ayat tim anak kemuan roh ni. Yang pengen kata ni kira ya. Tidak mulia tak berhampat peng, insyaAllah kalah dah ya. Baru tak jemput. Baru dia jemput anak yatim anak ulang kasir nak kampung meh kena udayahnya man biaya udaya bawahnya pani berang pada jauh makanan pada jauh tak berhampat penyutin diplori be, diplori be, diplori be, diplori be hana ulang kasir masih draw mau peluh ribaya draw ulang kasir tak kubun peluh ribaya draw ulang kasir tak kubun pendidikan normal mereka dapatkan sehat tukang kompanyu ngatanya tiap malam menyelung hidra ulang pegah begah mareh buduku balam teru bauya dan ulang dianggap ini adalah sebagai haba lelucon yang lu pegah tiap malam tapi hana pernah kembali elok kali kajian yang lu jahat BLP geundang ilmu yang menyangkut dengan fardu'in ataupun ilmiah yang diistilahkan orangnya dengan dastafi tauhid tak tahu dan syurta kebanjara kamu kemaya kali pegah pun oleh panitia ngecatat mantan makerta ataupun nge-WA bak nomor panitia adakala boleh langsung bak media nyojut media nyojut insyaallah nak admin yang akan membaca ilun dimak malamnya lu penunduk treatment drone nyotakot-takot nanti betai ya nah teha tapi kurium olehnya lu wafikan ujini karena natukah lain lom melanjutkan perjalanan yang jadi ubarat berjudul karena acara bulan malam dina di Banda Aceh yang belum harap insyaallah jam positif ke 11 jam positif ke 12 bekas selesai nyujim ke 11 tadi bekas gambaran berjudul dan kebih truk kerta menyehana truk kerta belum positif ke 12 tetap belum izin. Nah, dia tengok kan nak pegang dia, dia ada pegang balik kampung kamu, dia ada pegang balik kampung dan yang betul. Ini saja dia tahu, takut-takut, upahan truk saja dia bawa dia lain. Yang kalian tak sambung silaturahmi, alhamdulillah. Nyoka tak kira ala kadar dia tak nyoba silaturahmi. Maka, inti daripada maulidan untuk mengamalkan sabuk ayat, salah sabuk ayat yang ada dalam Al-Quran. Waktasimu bihablillahi jami'a wala kafaratu. Kalau seandainya kita kepingin Islam ini kuat, Islam ini maju, Islam ini menjadi agama yang ditakuti oleh para musuh-musuhnya, jangan saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Waktasimu bihablillahi jami'a wala kafaratu. Gendanya ben bisa dipecah belahkan oleh orang lain. Menyehana ilmu agama tapi-tapi mudik tu tanya tunggu dalam rencana agung
sering kuliah-kuliah ditanya ke pegang. Kita orang bodoh selalu dalam perencanaan orang. Maunya tanya hana ilmiah, tanya hana paduk, hana podoman rode, tanya hana kemampuan rode, maka selalu hidup kita direncanakan oleh orang lain. Tanya sampai-sampai dalam program kok. Tanya orang kampung, tanya orang awam, sampai-sampai kesempatan ijok legok. Dijajah pikiran ditanya oleh orang lain. Orang ahli politik, dia akan berpolitik di atas kebodohan orang awam. Lih politik kali lagi. Ia cok suara apa kan? Lih cok suara kabe. Alia mendatuhoi dan liho gaya. Beginilah selalu dan selalu. Menanti lih orang yang kan politik. Orang bukan, orang dagang, orang mublang, orangnya orangnya. Menyedutannya hansi bilmi yang maha tua. Maka hidup kita akan selalu dihancurkan oleh orang lain. Bukan salah mereka, kita sendiri yang tak paham. Dan bamalamnyo dang-dang tak berkerta lun makna lun huwa jeleng. Nyan jelengnya lun liwaja kepura biya jelengnya. Sampai dia tajam-tajam agar rupa pun betul-betul dia. Mie golong keju, bina dia tahu. Mie hampir dengan tak tamah lo. Nyan pengen makan kan yatim lum payah lum jelah bentuk naun tanya nyan bukan yatim daya rohul mudi tot kan kan ul nasir rohul mudi nyan pengen lumida untuk pergerakan rumah bantuan yang dipedot li BMU WBU peduli nyan pengen takut apa kuat negatif untuk ukuran tabuk rumah langsung akan tak bangun rumah berangkapan menyeipi dia nyole ke rumah tak banding dengan daerah lain. Tiap-tiap teruk rumah ubi dia. Mau kampung kajah, hana teruk rumah dia. Hana panitia. Hana pengurus. Diberdungan. Nah, dan kalihna pengukuhan. Pergerakan kepengurusan BMU di Masjid Abu Ghraib. Pajar pun yang kau ikut. Yang nejah ayah tu. Beserta rombongan BMU pusat. Yang nejah dari ini. Dan kalihna pengurus di Masjid Pertahan. Kali ada pegol. Man rumuh yang pegol lebih nyobat, nyor rumuh yang tengah ada pegol. Taboh na dibuka rumuh yatim piatu dengan jiwa tujuh. Na anak yatim piatu di daerah buka lewat rumah ni pecut. Ma ihanali, ya hanali. Kaguwa ba Allah. Adik yang paling mubut makan dalam lingkuh kakak. Ma kaguwa ba Allah. Mereka tidak punya rumah, bahkan tanah sendiri hanan. Manfaat kita buka rumah ni hana tanah ni. Tanah-tanah zuhla oleh BMU. Tanah ke rumah ni ni. Kami capai kita belau. Alhamdulillah le kebantu oleh masyarakat bunta. Nyo tengah pegol. Peng ke rumah ni alhamdulillah sudah mencukupi. Nyo yang dalam pripe rumah ane yatim piatu yang tinggal. Bang terayu gede ane yatim piatu nak berdara. Ikhbat di Aceh tengah di Takengon. Yang tengah mempegol. Takengon sapa? Benar meriah sapa? Tamah sapa ke anak yatim piatu yang na juga di Aceh Tengah. Nyen bute-bute miri sudin. Anak yatim nyan, anak yatim piatu nyan buendro, ie kita di plasti ilikun gede gom tanah-tanah. Nyon termasuk tengah tamita-mita tanah. Nyon tengah tak pengapat peng baju-baju. Ma lusa yatim mana kenayo? Bang tanya hana tak tebu ke? Hana tak tujar? Kadang-kadang santunan suruh ke anak ketanya yang merupakan santunan yang biasa fikir tanya orang mati-mati itu kadangnya orangnya kasihan cara kau tengok kasihan cara ketanya yang biasa ni yang pura-pura tiap pun dua ribu yang kau yang ubun tak cuma kamu apa tau menyaman dua ribu yang nak ikhlas dari ya itu kan kuat perih ikhlas drone ni tak perih ikhlas drone tak meninggai ni dukna ni yang kan ni baik dua ikhlas bawa orang kerian tapi meninggai betul. Kau nangis yang memang tak hubung kau ni. Benar jawab-jawab pemikir. Nujuk aju ni niat kemah ni lima ribaya kayah lima ribaya. Mana ni lima ribaya kemah ni kayah ni. Tikton tiga atau menterkah ke atau modernnya. Hai beno pada atau menterkah ni. Baru pada atau menterkah ni. Tapi yang kriwa perintah Allah Ta'ala bagibat. Nikmat Allah Ta'ala terlalu banyak kita ambil. Takkan kita tanya oh wakil kriwa juh hukum Allah Ta'ala kahan tertim juh. Insyaallah yakin lo
lu merumput malamnya. Yang pengen wadai kamu sabar dan termandung kabin. Nabi liang pada dia padung jumlah nabi kena kata baca dit pita baca idangnya lu pita baca idangnya andai kata maya dit bi ngai dengar bahasa bodohnya paling di tergah itu malamnya ini Allah. Itu baju dia ulang yang tu Amerika mana bodohnya ini dulu. Betul pasal nak buat pengumuman Pak Mima dia karena lu minta Pak Media maka harus tak lapor Pak Media rumah PMU nya rumah melalui media semoga paham maya mandang di meriwang lo mandang nape yang tempat saja anda kami lu kami aja bukan karena pun lu lagi belum maya ada kata lu lagi yang masih belum lu buah kali yang belum minta ya okey lah lu pegah lagi nyan karena nama maan na bantuan ke lu tapi hai maang tua sampai dengan malamnya lu ana lu tim lu minta sedekah dengan jelek kerana niatnya hidayah terkedi na urang hua-hua sumbangan ni nyo di kedai berenun bapak kapal saya kapal dongga kalau pegah terkedi menyana urang iya me jelek iya me kota iya pegah nyo sumbangan kerana yatim daya harful mudi. Sampai dengan detik ini saya belum pernah memberi tanda tangan walaupun satu kertas untuk minta sumbangan karena yatim rohul mudi golong maya merempok ibernuan neproses secara hukum itu penipuan yang benar-benar nyata karena kata-kata terjadi kok lele korban uril dung-dung korban maka korban karena urang yang kali kejak-jak udayah kali gengyang pada bertuk dro awak nyoi dayah wewe no boleh karena kali gengyang kadu saya ang wadetro urang yang kublawan dan rohul mudi geme kertas geme kota nak jap-jap lem leh pat dejo li urang yang tukang jo hana-hana yang jo 500 ribu rata-rata gejo 1 juta kepat hoi lam lo nyo na buo na pegah da amanah lum bak dia ni jo ke da bumu li urang yang dejo melikut lihat duduk di urung baru ketelipun di urung jauh tapi ya nak lucu kerkah lucu pak urung yang yang minta-minta tumpangan lu kerkah ke kau hai kerkah ke daya lu kalau nak kerkah daya nak pimpin kau ni nak Allah ya Allah karena lu iwo lu minta moronyo jadi moronyo nyatukan moden kak didang kau kenaik dan kan kering nunggu di pak media tu rata kago urang dia minta sedekah kan hanjeur. Sumika jeung sedekah ka dro ka pakon mah. Yang bek dia ublo alamat pesantren, bek dia ublo alamat masjid. Kenapa berani? Lagi haba bunuh da pegah. Alasannya karena terpaksa, karena dia itu miskin. Tapi ya urang tua pegenya nempuh handebi, jadi lu pegah ka dro lu. Lu pegah ke andai kata terjadi. Nah, tro urang kana. Kerja orang kena kampung kerja menyebit lo kapa ya kumita sedekah kerana yang tiba rohul mudi menyebut kampung kerja lo menjalani menyebut budaya bernuan insya Allah lo sendiri yang akan terjun lo yang wajalek menyeka memang kapa ya kumita sedekah kamu doa bahwa Allah Ta'ala berhampir kapa ya kamu wajalek malai dengan dunia malai dengan orang lain nyat anak yatim padung roh hampi diketanya payah tak huwa jelek kemana orang Islam yang ada dalam dunia itu saja pertanyaan semoga diketanya nah jawaban tersendiri mah dan ayah hadirin muslimin yang dirahmati Allah udib langdunya yang bertumpuhan lama udib langdunya hanya sementara kalau kita mau mengingat menimbang mencermati dasar-dasar kehidupan kita yang telah lama kita rasakan di dunia yang sering kita lupa kita sangat sering melupakan dan menanyakan sebenarnya kita datang dari mana sekarang kita berada di mana dan kita hendak ke mana dan nanti pada ujungnya kita akan tinggal di mana pun mau pertanyakan kita datang dari mana sekarang kita berada di mana tujuan kita setelahnya kemana dan nanti kita akan berada di mana. Nah pernah tertanya yang ditanya begadah tujuan udib Allah Ta'ala kali nepegah dalam Al-Quran kullu nafsin sa'ikatul maut Allah telah
Allah telah memberikan gambaran, memberikan jawaban. Pula gambaran jawaban dijawab oleh Allah. Kullu nafsin sa'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ini adalah makhluk yang sudah oleh Allah. Andai kata tanyo nak dengar mobil, tanyo malamnya kadiponis mati lehaki, apa yang akan bisa kita lakukan besok? Andai kata taik meja mahkamah persidangan lehaki gepeh balai, kamu akan ditembak mati. Menya keputusan leganyo terjadi di atas udin benayo. Mungkin malamnya tanyo handengar dengar. Ketanyo akan dapat keluarga ketanyo yang bawa undang-undang pengulin pian kadulung bayi dia maya hanapai ngan ka bayi ka poblo dan halung ipulan ka poblo ide lung nang kulit yang penting lungnyo be terutang dengan masalah ude belum. Tetapi ketanyo mengatakan kepada manusia yang hadir ke dunia zaluman jahul adalah bodoh, kita menggali diri sendiri. Masalah kedaya, kita tahu di depan ini hanya yang ada kematian. Tetapi ini ditanya golongna persiapan berkumpul. Dan orangnya tidak pernah mati, orang santai. Rilai kan tak? Allah pun Allah menangkan mati. Ada orang lain kan mati, orang pahjo. Yang kali pahjo, dia pun raka murtuh di betul. Gedenge gure kemegah. Kedutu seratal musakin mudah selamatkan iman bagi urang yang na iman, bagi urang yang mengamalkan Islam, maka hadir dalam perjalanan urang kiamat alangkah sangat mudah. Hana tutung apu inwaka akan yang selawat belum ino dalam dunia, maka selawat daya kata baca di dunia hingga urang ijat kiamat akan menjadi perisai data di atas ketiang selatan Musaqi. Nah, hadinya lene kita berlomba gepegat selawat, gepegat dalail khairat, gebaca kitab barzanji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mengharapkan syafaat Rasulullah. Nyamban tunggu bak geingat karena gaknya dengan permasalahan kita yang ada dalam dunia. Kamu doa Allah Ta'ala, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ni hisab kamu hanya dengan hisab yang rendah. Ya Allah, bi'adam mubrat kamu hanya ulu kiamat. Ya Allah, bi'adam mubrat dan pertanyaan di hati kamu. Karena kamu hansanggup, ya Allah, menjawab semua pertanyaan yang nabadro dan dengan ulu kiamat. Hisabkan kami, ya Allah, dengan hisab yang... Kalau kita beriman, kenapa kita tidak mengamalkan yang ada dalam Islam? Kalau memang kita telah mengamalkan apa yang ada dalam Islam, kenapa kita tinggalkan? Gedanyuanna damai perintah Allah. Ku ampunkan wahlikum nara. Contoh, kita beriman dengan Allah. Gedanyu beriman dengan Rasulullah. Beriman dengan Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran salah satunya Allah Ta'ala berkata, ku ampunkan wahlikum nara. Rumah kemayang lima mati. Rupanya hikmat sembahyang lima waktu supaya kita aman daripada fitnah setan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dirimu daripada berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, berbuat hal yang terlarang. Menyeperleh kita nyobek dalam kejahatan. Jaga sembahyang lima waktu. Mati banjara ada kemayang mengkusung waktu haidib. Tak kemayang nak kusung waktat. Ada anak kusung waktu ku tetap tak kemayang. Tajuk ses dunia akhirat adalah manusia yang bisa salat dalam keadaan kujung hana di merawi yati di tayong. Berarti tinggal ulu kiamat getanyo ka aman. Maya ka aman dalam keadaan kujung getanyo aman dengan segala permasalahan dalam dunia. Pertuan ini haidim kujung-kujung maya netanyo pertuan haidim kujung atumayang karena getanyo mempikiran dengan masalah dunia. Menyen malam yo mantan pikiran ke dunia. Selama dunia masih ada dalam ingatan. Mulain akan gol. Urip yang bereh temayang lima wete. Putra mana bereh temayang lima wete. Ngan sebab ditanya mata temayang lima wete bereh sepulai. Patanda ele menunggu. Nyon lagi mah.
kalau yang bernuat karena kesempatan untuk berang. Kiban cara urang yang kabereh mayang bereh mulai. Putra yang bereh mulainya dempul bereh. Contoh lang mayang dia takut. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Budak magrib tanya tak mayang nak tak guna tanya. Wajah dua dihia lilladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sampai tanah salah, saya lihat aku mayang. Apakah ada yang menolak? Itu aku hek aku mayang, tapi anak bere-bere. Makin aku mayang, makin berwakai. Itu sebab, kita nyuruh aku mayang, anak berubati. Tak baca doa, tak balidah. Masalah kita nyuruh, maka pokoknya ni jahat-jahat itu dengan aku mayang. Tamu doa apa Allah Ta'ala? Bek nalih saudara kita nyuruh dari ilik malam. Nyuruh yang tinggal itu mayang. Tanya yang kata sama yang nak baca. Wajah tu wajibnya. Ya Allah, aku persembah. Makna wajah tu iya. Aku menghadapmu, ya Allah. Aku persembahkan jiwa dan ragamu. Kalau seandainya ada pertanyaan, untuk siapa engkau berserah? Untuk siapa engkau menyerahkan semuanya? Engkau mengatakan, ditanya engkau, siapa yang memaksamu untuk melakukan itu? Bahkan kau membuat lagainya. Bahkan kau kacau kesimpulan kayak jodoh ke Allah. Kayak jodoh ke nyawang-nyawang, darah-darah, harta-harta. Keluarga-keluarga ke. Kau kacau ke Allah, bahkan kacau. Sobat kau kacau. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang mengingkari Allah. Lonkan uriam, lonkan makhluk yang kusyarikat Allah. Lampu mayang menang tak berganggu. Ida nyon. Tentu wajihia lillati fatara. Wajih wal'ab. Aku serahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Aku memilih lebih baik aku menyerahkan semuanya kepadamu. Nyan doa lampu mayang. Ya, tu tangan dibayang kejadian. Ka, duduk tak sambung loh. Inna ibadnya pati hanggu yang utuh baca haji inna salati hanjikan inna salati karena analilah benar karena salati mudah salati iya kita kali itu kita ini yang lagi yang di Arab salati salatku inna salati ya sesungguhnya ya Allah sembahyang lu wa nusuki amal kebaikan lu, ya Allah. Wa mahyaya udib lu, ya Allah. Wa mamati hidupku. Harta lu, jabatan lu, kekayaan lu, putra yang nabak lu, ronyo, nyangkan ada lu. Supati, drawat yang pegang. Ya Allah, nyangkan ada lu. Ada drawat yang lebih ke lu. Karena kita sadar, kita hadir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita hadir ke dunia ini tidak pernah membawa harta. Kita hadir dalam keadaan telanjang. Jangankan kita membawa kekayaan, sehelai benang pun tak akan pernah ikut bak masa kelahiran kita. Allah nekru dalam Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Hai manusia, wallah Allah bersumpah dengan namanya untuk proses kelahiran kita ini Allah bersumpah atas nama Allah. Wallah aku bersumpah di atas namaku. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kamu daripada rahim ibumu kecuali karena kasih sayang lu, hai manusia. Yang tu peringat bagi dia nyombek dua tu. Karena ada pegang penombek dua. Dari pat aja, dari alam yang anak upat. Gebuklung-buklung liah di kanyo mupluk tu. Langki yang calon liah tu tak eh. Nyok ulang muda, ulang agam yang kalau menapurmu. Anuk drona dalam kiyang dron idron haurinang narahim support jadi support maning yang
akan tinggal di dalam rahimmu hanya rahasia Allah Ta'ala yang tahu. Tanyong kena empat-empat gempong deh. Sejak ayah telang keluang, ketanyong tak melangung malang tu. Dan ketika kena anaknya, palahinya cara menjuji melangung. Maka nabui, ulumu juga. Ya. Bawa tanya, karena ketanyong nak tanya. Jadi walaupun handu, yang nak hikmah, mereka pegah yang bayangkan. Mandung tanya ayah tu. Ayah ditanya kali tu, mereka ditanya mana bonya. Memang ibumu yang mengandung dirimu selama 9 bulan. Yang ingat, baiklah ditanya macam-macam. Yang anak tu langkah kawai lu tengok. Allah tu pegah langkuan. Lu kena kata hai manusia dalam dunia. Ada sesuatu yang aku rahmatku dengan karuniaku. Aku lahirkan engkau ke dunia karena kasih sayang lu. Kiban posisi dan bantu dalam dunia. La ta'lamu nasya'a. Maka jangan sombong. Kita tak tahu apa-apa. Kita hadir dalam keadaan buta. Punya mata tak melihat. Punya berjalan. Itulah engkau di saat lahir ke dunia. Oh yang tadi ayat yang kumemi lima. Allah Ta'ala mencampakkan kasih sayang. Allah Ta'ala gupuduk kasih sayang Pak Mak. Gupuduk kasih sayang Pak Ayah. Maknya andai kata, Ma tanya lagi yang maite. Tak ma. Iban maite ma biya. Hai niti, hanya yang balahi, cok lima ibu puluh minum iya. Maknya terkedih lagi tanya, yang balahi dalam dunia, yang cok lima terkejudok lembek. Malamnya ni tanya, ha? Fata doang melengung dia. Anak itik balahe bak mai itik tu. Anak itik lahe bak mai langsung jadi itik. Anak mana bandia itu lemai langsung jadi ke mana. Anak lumo, ubena anak lumo yang kai balahe lemai, mandung lumo. Mana lagi ulung aku? Tapi ulung yang lahe ulungnya aku belum lagi lumo. Ya ulung juga, tapi yang kan aku nak ulung. Rupanya cara mana-mana. Jarang kubur mana? Jarang itik mana? Jarang binatang mana? Anak kami yang hantam dia ke anak berdiri. Kami yang ada itu anaknya dia juga kami. Balahe, kami yang ada itu ada juga punya fikir tak? Tapi getanya makhluk paling lemah dia oleh Allah. Hebat getanya hebat. Ahsani takwin. Allah menciptakan akal pikiran bagi kita ini. Tetapi kalau akal pikiran tak berfungsi, hancurlah kita karena martabat kita lebih rendah daripada binatang. Yang bertanah tanah tangguh, Allah Ta'ala kali itu juga. Kupulahi draw ke dalam dunia dengan kasih sayang lu. Karena draw ke dalam keadaan lemah, dan jumpa lahir dalam dunia nyuhana kekuatan. La ta'lamu nasihat, kita tidak punya kekuatan apapun. Mantung payah nganggut kau. Maka dia baik sombong, jangan angkuh, jangan pernah kita memikirkan. Baik kita yang berprasangka kita ini manusia yang hebat. Tidak, hanya kekuatan lainlah untuk diperkuat kita. Menyandai kata hana iman, hana Islam, nampaklah lemah kita manusia. Menyandai kata yang suka kada, kita yang kada, kita yang cara membuat. Hana jadeh, kita yang sempurna udih. Gejok li Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, rupaduh lah ngetima. Nah kajit maknya cukup halus perasaan. Lima yang namanya urina. Urina yang kebiji susu. Kedua oleh urina. Anak kli dengan hukum yang kedua home yang kemana. Takli saya kata kejok lima ke pelimut. Takli saya kata yang kedua puluh lima tanya kat tengun. Takli dia tanya tengun-tengun. Kedua puluh lima dia tanya membutuhkan makanan. Tapi orang agama ini yang enam hukum. Ada nama nama yang kli tetap berdia layun. Ini ada kaya kli yang dicodoh yang dicodoh itu. Kaya mereka beli anama aku. Bagaimana? Karena ulagam sangat peka dengan masalah. Allah Ta'ala kali kebagi-bagi juga. Udang agam kebisa makanan. Dari makanannya itu. Dia kepada Yesus Fumbina. Dari makanan kebisa oleh ayah. Baru nabi Pak Ma. Lima baru kebisa itu katanya. Maka ayah dan bundamu. Mereka itu adalah malaikat. Yang akan mendoakanmu sepanjang masa. Saudara mertua. Yang lu kena pegah batu tri badrone
be sombong tanya dengan Urumqi. Hai urine yang lako do nyo kakaya. Hai urang agam yang ulah nyo don kamu hi bahagia karena kana harta. Lun ringan di malam nyo mandung tidak lun ringan do lun. Kalau tanpa orang tuamu menyehanama hanaya de hana jadeh tanya je urang kaya. Hana jadeh tanya je urang yang berkuasa. Kenapa? Karena ayah bunda kita lah, mereka lah sebenarnya yang telah menciptakan kita begini. Ngendua itu, karena itu yang nyolong pegahnya urung ron urung merando merando itu. Wadai tawo uraya kuasa, anak jadi di tawo uraya aji. Betanya yang lima deh, hanya bahkan anak tawo uraya aji. Hai mak iban kuwo merasa bandar kuwo. Anak nengi, anak nengi gerandi gerandu walau merando handor. Mie buo ngonda nyo ane maya kuknye ane tehar ibi hanangan buo wahai mahat nebuma nyanta pegah pak ma imah tanyo kemaklumi hai aneng dua kawo wahai dia ilum punung yang tujuh hai ma nemu dua bunga rategi punuk lo mertu-mertu bangai tako ngaji kukuo tujuh drone gebedah daun kesli imah tegu mua nyat balik ke halim kemaya ya Allah nebi yang ngelung kaya ibu nama toy ngadi kuo tujuh lo hana musol lang tikle tikla barang kamu tanah itu lagu hana menelur hilang kamu orang itu duh apa yang pada itu barangnya kata guru itu waktu rencana dan kirim medan dengan hitung di kalewan kamu deh depannya panen urung gedun urung bamban meru deh kata yang kita yang diurinya itu kan bayang tak bagiannya laga atau warna oh ini barang baru 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 kalau mau patah halo gitu cai dah pak mana rugawat ni tak nilai ni tak ilanya kau berugawat anak balanya yang dari pegawai dia kan nama tawat yang tu paman tahu ke sepeng kena yang ku hidung sama nyoro-nyo tanyo kena rumah menyemah tanyo malam nyo gelake wow rumah tanyo gelake ada supreme bed tu tanyo wajib juk salam dua pagod nyantan kasu tanyo kasu mati kejadian jemun bab masa Rasulullah ada seorang laki-laki mengadukan pada Rasulullah yang bahwa ayahnya telah mencuri hartanya. Nabi Dawani bab masa Nabi Jemun ia lapor pada Rasulullah yang bahwa ayahnya itu mencuri. Diterima oleh Nabi pengaduan. Karena kayak lapor riba cuma jual ke ayah dari Rasulullah. Drone nak laporan ayah, kau kahit ayah ya. Drone nak laporan balum, ibu gah lihat drone. Drone nak johan tanya, nyonya. Man kumpul ni johan tanya. Ya Rasulullah, kebudoyi hana lu jenar lu jo. Tapi ya Rasulullah, kita lu pegah katanya pegah lu jo. Karena ilum tu, lu ilum hana makanan, lu bulan, lu kulit. Ya Rasulullah, lung-lung jok karena yang atana lung. Ijih dua ikelung ya Rasulullah. Wadilah ijih jemun bermacam permasalahan lung hadapi. Sakit ilung kubat, lagi habanya lah cerita aja. Makanya ya Rasulullah, lung-lung jok. Andai kata lung jok yang dikira lung pajuri, lung mana lung jumucu ya Rasulullah. Hana lung jok ilung hadaji. Yang lung jok ilung hadadrol lung. Yang pernah lung dikeji. Negeri Rasulullah. Nanti pula saya nabi menyalakinya terjadi yang sama dengan Haikal. Jangankan harta kah jadi joliah, berkata kue kah nyawang kahnya kenataka, tapi nyawangnya adalah atayah. Menyayah kah kelekeh nyawang kah itu apa yang kaju? Karena yang keputusan yang nama Allah. Hormati orang tua. Dipadu. Iblisnya ikut pakai gara-gara anak hartanya. Maka oleh ketanya urinang yang lagu ketanya karena apa? Ketanya alhamdulillah karena lah rahmat. Tapi benar tepe. Yang pengen apa lagu dron kata dron kata lagu. Atama dron dan atama lagu. Dua-dua ke semua. Tanya wujud kami yang bahagia. Tapi tak lama setelah ini kita akan pulang menghadap Allah. Hana triplenya tanya tertambang dalam alam barzah. Kita mencari uang sepanjang siang dan malam. Pulau malam kami capek. Kadang-kadang hana tak peduli hadir dan hadir. Ada nama jitu pek. Dia tak cuman tu meribah. Nah, meribah. Dia nak beli tepul. Hai sadaram tua.
kami capek luar biasa. Kaya kita nyawa rupanya miliaran rupiah. Ingat, di saat hari kematian kita nyawa, harta kita pasti ada yang membagi. Waktu yang mati kita nyawa, harta kita nyawa itu ahli waris. Dibagi hartanya. Ke anu kita muduk, anu dia muduk. Bahkan dimupaki bagi harta kita nyawa. Kita meninggalkan harta kepada mereka. Hari ini kita meninggalkan dunia, maka besok pagi harta kita telah dibagi bersama. Ingat, yang mereka bagi hanya harta. Tidak usah kita nyawa-nyawa meraih. Ma, bab mandung di lunglu. Wadih-wadih kita nyawa, nak tak ubah moto. Nah tak ubah rumah, tak ubah tanah belang, tak ubah harta. Mati tak nyong yang harta kita nyong masih ini mana tinggal. Ibu, ia periksa oleh keluarga. Langlung kia dah nak tinggal tuan. Siap ikutan untuk diurut bersama. Yang mereka ingin membagi-bagikan bukan dosa, tapi harta. Ingat, gue yang boleh tanya. Di saat kita nyong kami capainya, di saat kita nyong kami capainya harta, kita berdosa kepada Allah. Tetapi setelah kita pulang menghadap Allah, hanya harta kita yang ada orang menerima, sedangkan dosa kita tidak ada orang yang mau menerima bersama. Nah mendingan kita nyokai ke nyoyah dan nyoyah pun bantu minta kain arasyah tinggai rumayang tinggai kuatha bahkan tidak nyana kadang-kadang bantu minta kain roh kepengen kau baik terharta kau kecok dosa-dosa dan yang payah tanggung-tanggung. Hana ada pulang nak kejadiannya. Maya harta ramai rupa, tapi dosa ditanya yang terpeglas ke roh dari nahul kiamat. Berhenti dulu. Mengekuran kadang hati minta dulu. Apalagi di nahul kiamat yang ada pembelaan pada hari kiamat hanya pembelaan Rasulullah. Maka cintailah Nabi sepenuh hati. Tok Nabi Muhammad yang bela tanya dengan baik macam-macam tanya dengan syariat Allah. Baik macam-macam tanya dengan Nabi Muhammad. Baik le tak malih Nabi. Baik le tak kianan Nabi. Baik le tak berhakit hati Rasulullah. Iman makna tak berhakit hati Nabi. Tak pegah roh di dalam. Tak pegah roh umat Nabi Muhammad. Tak semahyangkan. Tak puas kita tanya anak lakukan. Tak mempaki tanya rata bagau. Puas yang riu adalah serupah kita tanya anak bagau. Nyan berarti kita tanya menyakiti Rasulullah. Uroh kiamat Nabi bahu bela tanya. Bahu bela bahu bela lah kau orang bertanya, bahu bela mah tanya Rasulullah, perubahan dibuka, berpeluh di atas timpangan, demi meringankan dosa tanya. Nabi kita ulah ini yang bantu tanya, nak ulang yang kita bela tanya, mama tak hanya kamu kenal, hanya Rasulullah sendiri yang diberi izin di Allah. Rasulullah berkalan paling sibuk dengan urut kiamat, makhluk paling sibuk urut kiamat, hana dua, hanya Rasulullah lah yang paling sibuk. Bangguhi di Allah Ta'ala, riuhi bang malaikat, bulan bin kulit, umat Muhammad, yang Nabi sibuk. Gebelum kenong, gebelum sedih, dia tanya oleh Rasulullah, putra anak ikah kerajaan, nyokah ketimbang amal itu. Nak kabupun kebaikan Tuhan, nyok menyehanak di bancara itu. Takut-takut dong hati lu bela, itu nyok nak kekulia bu. Bantu kenang ketimbang, yang le kejahatan, Rasulullah gebeli bahwa, gemengadu kesujud, ya Allah, maafkan hambamu. Ini adalah umatku, jangan biarkan dia masuk neraka. Nampakah li Allah, wahai Muhammad, demi kasih sayang lu kepada kata. Sebenarnya nyom yang kutemu dalam neraka, tapi demi cinta lu kepada kata. Muhammad, lu muhyum, serupan kata, tak timpun untuk tabela umat kata. Ya sudah, malaikat, demi Muhammad, silahkan ajak dia masuk surga. Lewat li tabok. Nyan gubi nyan le Nabi menya ketanyo mate selama iman menya ketanyo mate tanyo hana ketinggai semayang mate tanyo hana tadalini ulai tapi menya mate selama iman langdunya tanyo hana semayang urok kiamat oh mate langdunya ketanyo saling kalakukan kedaliman api urok milahnya dengan gue ketanyo urok kiamat tidak akan pernah mendapati syafaat itu maka berobatlah. Bekli barang-barang kau, bekli macam-macam. Semoga ketanya, nah pertimbangan. Semoga ketanya, nah pemahaman berkepi kesadaran di Allah. Bekli ruh ketanya, kurian yang lakukan hal-hal yang dapat membawa malu Rasulullah. Hai para pemuda, kahana kata yang gelungan muda, mertuah malamnya, kata yang gemah kementer. Hai negara mertuah,
anak kata yang gelung nak bubur kata yang gemar tuan-tuan. Hai mak mertua hai ayah mertua. Anak kata yang gelung nak bubur. Nak saya kena awak nyong tuan-tuan. Putra mana kata saya. Bekli nak lakukan dosa. Bekli nak bubur-bubur yang jitu menderita ujitu di alam barza. Hai ada mertua yang matang di ma yang matang di biar. Bek nak keputusah ma keputusah ayah. Urim putusah ma putusah ayah. Anak bahagia urim kamu nyanyung. Tapi punya katanya datang ku senang ma datang ku senang ya. Datang ibadah kepada Allah. Kahan kaya anak tua, udik katanya pasti akan bahagia. Tetapi menyeru katanya urim putusah ma putusah ya. Menyeru katanya anak yang luragangan ma dengan ya. Bek kaya harap anak tua nak rasa bahagia dalam dunia. Walaupun katanya nyujud kurung kaya. Beli ke tinggai kemayar. Karena tanyo yang tinggai kemayar. Tanyo memang berdosa. Tapi yang paling pagah merupakan siksa adalah ma ketanyo meniah tanyo. Tanyo ma kami dapet. Tanyo ayah kami dapet. Ane ketanyo lah rumah tanyo na ulang anak kemayar. Nyat anak jadeh merupakan peng berdah ketanyo. Peng merupakan tapi berdahkan. Maya perlih berdah udin. Beli di ketanyo. Takutkan pengkhianatan di hati agama Allah. Wallahu'alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya umat Islam wajib terkubur suruh Allah. Maka tanya anak tak sembahyang sama sekali. Tapi akai ke God. Pai dua God maya. Lagi iblis ni ya. Iblis pegah heroi. Inni khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Tanyo hana tak sembahyang sama sekali juhana tak sembahyang. Tapi akai itu God rajin temu sedekah. Waktu meninggal itu pakiban. Puti ampun dasa Nabi penjelasan Nabi ya itu. Kepan kau jauh. Tanggal itu berah pun orang tanya. Hai mana kau tak kai berah? Nah, ini jadi tak bantu. Nah, orang kasi tak tulung. Nah, orang kerja yang tak apa-apa jalan. Tapi yang dah. Tak yang dah terlalu rumah. Nah, orang buta. Tak buat, tak paling buta, paling ke jalan. God lah tak kai. Tapi yang jadi masalah, kita nyawa sembahyang, sabuk rakan-rakan. Oro kiamat eh gelah te ataupun nanti mati te eh selamat te pandu kue renungan eh kanan te eh selamat enak lagi pertanyaan nah pertanyaan selanjutnya pandu kue renungan biar gak selamat puat drawan Tuhan mampakah ditanya pegahan selamat nah hadis Rasulullah. Nabi kalian jawab mantara kati sholat yang bidan fakat bari azimah Muhammad yaumal kiamah. Siapa yang berani meninggalkan sholat lima waktu walaupun engkau baik perilaku dalam dunia, artinya pertabian ditanyo God ditanyo saling tolong menolong dan pula bereh yang hana temayang lagi ulung kul memang ikan bereh tak bereh ku bereh kamu terdekah kati lumpuh kati salah baju tegak. Salah kan B.O. dengan putra B.O. salah ikan bahan anak semaya B.O. salah anak semaya ini kan tersomo udah usaha yang paling raya udah usaha anak semaya orang yang anak semaya yang anak pal itu kurai nunggu karena Nabi juga yang pegang kan sekedar Nabi hanya ketanggung jawab urok kiamat Nabi juga kesampaikan awalul amal seawal-awal amal kebaikan. Amalan pertama aja kepada sahur kiamat. Tanya bantu urut kiamat yang pun kepada sahli Allah pun sembahyang. Apabila sembahyangmu jelas, insya Allah akan jelas ketinggalan amal yang lain. Tapi kalau salatmu bermasalah, apapun nilai ibadah yang lain tidak akan pernah bisa menutupi kesalahan pak sembahyang. Tanya tak kuat hana, karena ulang dengan pun kuat hana gede. Mesti ulah wahana tinggal. Ada hana tahu yang tidak kuasa yang baik dapatkan dari kemayan luhur buka lemah yang udah berubah nah. Makin karena buka makin yang udah berubah
Nah itu boleh ulung gaya naik kuat ha. Gak semaya mata korakaan kan. Mainnya kuat ha. Getir. Ya lo makanan kurung buka kuat ha. Getir. Tunggu getir. Ya getir ke kuat ha. Gaya diman ke kuat ha. Diman ke mata kah. Fitrah ke kau tunggu ha. Kalau kiamat bagi bar. Ikhlas. Tidak. Kenapa tidak? Pahala yang kita dapati pada amal kebaikan yang lain tidak akan pernah bisa menutupi kejahatan meninggalkan sembahyang. Yang sama lagi perbandingan ji hidro urina gedupit bahrumuh lako hanaidi. Yang mana yang kata yang buat mah tanya gedupit bahrumuh lako hanaidi lagi ini. Oh tak dia, hai tak dia berangkah ho. Tapi ini lako ada hana. Lepegah yang puas puluh huru, puas puluh malam kemahyang katanya mohon diterima. Tiga tupit baru mohlah kau wahanai di Allah Ta'ala gedulak sembahyang katanya buat puluh roh buat puluh malam puluh makna gedulak puhan sah sembahyang katanya tak, bakal sah hai nak tak kena sembahyang, nak ketemu orang, nak tak lakukan menghadap gedulak lain dan sebagainya manfaatasi makna gedulak makna ji sekali engkau berbuat dosa kepada suamimu 40 hari, 40 malam engkau salat menghadap Tuhanmu belum bisa menutupi satu kesalahan engkau mengkhianati suamimu. Tiga tak perlu engkau berpuluh kurau atau tukui tangan tak ibadat wadah teruk kurau kiamat getimang oleh Allah lebih raya salahnya dibandingkan dengan berpuluh kurau tak ibadat ji. Yang menang makna bandingan sama lah sama hari nak ulang kemita peng-peng hari ubena peng bagaknya hana yang hari apa sini hari mandu-mandu tapi gaknya kemita peng hari bukan berdoa ke ketawa hati jadi kerupuin 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 yang ada orang raya yang iya belum lumo dia kerupuin rata kampung gak dia kerupuin peng-peng hari yang diulang kubu pikah kami tak akan halirnya yang halir pikah jauh ilum kumita pengen bukan penunjuk kemah bukan penunjuk ke rauh anak kami yang lang kampung yang tindak dia kau anak kami yang urang datin lang kampung anak apa kau yang urang memegang yang payah geru di mata dari benar sampai jauh roh aku ketah anak kekai mungkin yang sedih ya baik uji jadi ilum kubu-kubunya ku makaoi kau ya Allah tangku belewat benah halangan sepu lazim telu ku si kurban tapo kan yatim mai tu mai lebi lewat nah iman kau ya nah tangku eh iman kau ba mati nah kasih kai mah ha yo ya awani ku blot buka jaga kau yang isa halaman yatimnya semua benah dengan tepu pada lai barang ada tinggi pilih Allah insyaAllah kakak buat kalinya pulai dengan baru kebo ibu dah ada di rumah ini nah ya ada yang tunggu aja putra masalah ya Allah kan pun dia mencari uang haram setelah dia berusaha dengan uang haram dia kaya cuma untuk pribadi dia memberikan kepada orang lain ijo kono ijo kodi merkah ragonyo yang merkah ragoji yang kita hukum yang kena tanya palahu ajaru nabi ke berak hai menya idonya nak kebaikan kan pahala nak balasan dah nak balasan hana itu boleh punya tapi tidak pada hari kiamat nabi ke berak walakin yaumal kiamat dahalan pada hari kiamat kelak dia akan masuk neraka, tidak keluar selama-lamanya. Mati panjaranya, pahala mukmin. Kalau kiamat tak mau neraka, mau nongku. Hanti pahala dia kerubut dengan harga mita desa. Hai dia kau bintang kanya, yang hai kubu tak kelejo, eh kubu leganya, yang kita baca kemaya. Mungkin kita layong kau tak sumji, leganya. Kata maya, kok gimana kata maya? Kita ini kita pegang kubur semuanya. Ini ramai orang tanya lagi ni. Ini nak ulo ulo. Ya ulo kubur pulang belum kuat ha. Nah ulo ni ngai kan bu. Nah mulai ramadhan.
ia ubi hilang beng kepedu lang liang lahat ia rupu menjadi dan yang liur liang heh nana kuata ni kuat halun kau buku eh jil pernah nak kaya dengan kau ada hantir tapi kaya kepejir-pejir nyang bat moralu liang rin itu namanya pelajaran kita tak boleh kenapa terjadi lagenya karena ana ilmiah agama ka ya insyaallah sangat-sangat jaya nah usah jaya tanyo na kadang bondo tapi pamedia ana tarumbo li yang dikalon di urang lain warna aurat tanyo walaupun hanya pada gambar dengan gambar yang nampak tanyo dibayang-bayang di ulung dipegah di ulung macam-macam cerita selama foto katanya matai kalan-kalan leure na manteng azab katanya na dikira setiap orang melihat auratnya setiap itu setiap pada waktu itulah dia dianggap lagi bertambah dosanya hidro urut kalan yang sama lagi aku buka aurat itu pendiri kalan leure lagi aku buka alam yang gegen dosa jariah bak video buka aurat ngalam buku dosa jariah yang lain kayaknya nak purno kejahatan juga berangkat buah kejahatan nak purno buat buruk juga kayaknya musyik nak kebetulan tak ikat tak putih juga dalam raguan buku lukat tak ikat pun cua kami yang langgang pun takut dengan belangang letak yang tak purno kulit. Tapi anak kau tu pun mulus tak cara ada kerja. Nada porno gomeh betul. Kalau tak pegangnya kan menang. Nyom yang terjadi jadi nyom. Ikan nyom terjadi. Yang terjadi anak mati. Ikan jeruk berbangai tak. Baik puna hati. Tengkar tak porno. Di anak murid ini mak ia pai. Mukdoi juga ni. Tiga enam lanjaro gomit hei kamalim kacau nyan bantuan ilmu yang pada betul pun katahat kacau anak terungko iwa taubat kamati kita nyom maji purno watu ulain diji ubena udah nyayupo ibutun tadi kandai wan nyan ubena enam yang mewe lanjaro nyom tanyo rumpo nyan boleh-boleh makanya kita tanya seringlah berbuat amal kebajikan yang dapat mengambil pahala jariah omatnya kita tanya kata Allah jumlah infak dari BMU maka daripada masyarakat malamnya yang ada di kampung gajah sebanyak 2 juta 32 ribu rupiah yang akan terkumpul 4 dan 2 juta 32 ribu rupiah arti amanah yang terwujud serahkan semoga bermanfaat mendoa gelur semoga lun amanah istiqamah kabulnya beri dung jaga amanah urung roni dan kamu BMU beri kamu jaga amanahnya dikarenakan termasuk salah satu perbuatan yang berat adalah perbuatan menjaga amanah ketipan orang lain menyenyo udin perkara udin ada tanyo katian, ada anak tanyo yatim, ada keluarga tanyo anak puna. Kalau sosial sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah bisa berjalan dalam kehidupan masyarakat Islam, anak buku ada buat ayat iman itu. Jadi meyak tuntunan nyo nanti di malam nanti buru nanti beliau kan lagi pun orang bukan anak buku ada yang yatim anak tanyo kita mana dahulu itu. Omong di ulo raya, anak tanyo nak urung lupa dia ulo raya. Nyen menyebutin sosial. Nah rumah, ane nyetim ke diri. Sosial nyobik. Nyo lagi cara malam nyo. Tukah diri ku cuman perno makanya. Ilon lupu lo pukah-pukah tanyo halam mesti buat lo. Nyo kejarah tu. Dakwah kita nyo nyo. Tegedi nak diri rumah ane nyetim nyo langkampu. Nyo kelagi nyo cara. Berarti menyekatin wit langkampu. Tajuk, taget-taget, tajuk menukar. Nyokong ke tajuk tertentu ribe. Kengkang cerita apa tajuk. Kengkang 50 ribe apa tajuk. UBB nak mudah tajuk. Perleh sen 15 tahun. Perleh diplek 5 tahun. Perleh labang 2-3 kilo. Kerana payah saya buka proposal secara murah.
tinggai tugas dutur yang nanang agawanya menyegeng yang rumah pulang datian kat diri harus kita orang eh pilih malam bedah dusun nak pulang bagaji bedah kecik duduk dengan tu habut bedah tu habut pegah batu halapan sejak tadi pulang saya ketua pemuda tanya tinggal pegang tak ketemu nak kampung dia eh pat rumah cara tanya rupanya kat diri begelam nampak eh sampai dengan tubuh gepukah di kumali melapak gejok le urang 10 ribe gejok 20 ribe gejok 5 ribe gejok 10 ribe hanapi tiga hanke pada jumpa doge tak apa-apa dia kata ban kasih pe langkung kaya belanja tak hoi tukang yang nalang kampung tak royo kapu ihe tapeh diple tapeh lapar selesai ada ilangnya wak agai juga itu menyenia jok pai maklum nak tempat pai mesti le urang ron kok jai-jai nak tempat pai tiga tempat apa urang ni niat jok balung ni jaga balung mandu bulung jak mandu tengah lapangan.